Selamat pagi, kawan traders. Dengan saya lagi, Kian Jun dari BTS ya. Oke, langsung aja kita bahas nih konsepnya USD ya dari sayangan. Dan terlihat ya kemarin markingannya terlihat kalau harga break sell stopnya kita kena itu cara open posisi pertama ya dan profit ya. Minimal satu banding satu, tapi kita udah banyak nih dapatnya. Terus cara open posisi kedua kan kita sell di sini, kita di break baru kita sell di close candle ya, dan ternyata gak bisa profit. Cara ketiga udah turun ya kan, kita tunggu harga untuk naik dulu ya kan, harga naik ngena di area sini, kita langsung open posisi share ya kan. Nah sama aja, lebih dari satu banding satu ya. Oke, lanjut, kita lanjut di hari ini. Nah tanggal 12 Mei ya, kita lanjut markingan kita. Nah, udah di break, kita nggak usah perhatikan ini dulu, kita akan bersihkan dulu area-areanya. Dan ini terlihat ya kalau ada fake out di sini, fake out langsung boom ini kan, fake out di sini masuk area boom gitu ya, sing drop ya. Oke, kita marking dulu di ini ya. Oke, dah, udah dapat areanya yang atas ya, area pada sempatan yang atas. Garis birunya sini ya, jadi
kita bisa open posisi buy ketika harga break ya. Harga yang di atas ini 1,25256. Kita bisa pasang buy stop sana dan sell stopnya bisa dipasang di 1,24945. Ya. Jadi ini adalah open posisi pertama. Kalau yang di bawah ini untuk open posisi sell ya, itu lebih berbahaya ya, soalnya harga akan mati-mati di sekitar sana karena ada beberapa base yang lumayan kuat ya. Kalau yang di atas sini, di arah kotak biru ini, ya, ada base juga yang kuat di situ. Ya, ada base kalau di time frame kecil gini, terlihat kalau ada engulfing di situ nanti. Ya. Engulf ya kan, seperti itu. Oke, jadi cara open posisi pertama ketika seperti ini, kita open posisi pending order ya, buy stop sama sell stop. Ketika break, maka cara pertama berarti kita langsung open posisi buy ya kan, kan tereksekusi nih buy-nya nih, dengan stop loss-nya kita taruh bawah ya kan, di 1,24945 ya kan, dengan rasio 1:1. Dan cara kedua adalah nunggu harga break up ya kan, udah break up gini di candle A1, terus kita melakukan open posisi buy setelah close candle. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, nunggu harga kembali lagi area sini, lalu kita melakukan open posisi buy dengan tujuan maksimum pertama di ini ya, harga 1,25,79 ya, harga itu, atau 1:1 minimum dan maksimum di sana dulu karena nunggu ini break lagi ke atas lagi. Tapi kalau nggak bisa ya, lebih baik kita take profitnya di 1,25,797 ya. Dan skenario kedua seperti ini, nanti harga akan mencoba turun dulu. Ketika break ya, kita langsung sell ya kan, kena sell stopnya. Tapi stop lossnya di 1,25,256 ya, stop lossnya di sana. DP-nya 1:1, ada paling tidak DP harus tidak melebihi ini ya. Ketika masuk ke area merah yang bawah ini, baru kita TP kena ya, paling enggak 1:1 lah. Nah, cara kedua open posisinya sama, yaitu dengan cara dia breakout dulu tanda kuda close candle di bawah sini ya, lalu harga langsung kita sell ya, langsung kita sell ketika udah break terus close candle, kita langsung open posisi sell. Cara ketiga yaitu nunggu dia balik ke garis biru ini, lalu kita melakukan open posisi sell ya. Oke, dengan DP sama 1:1 minimum. Oke ya, semoga kita sama-sama profit ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.